Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tips bagaimana cara membuang obat dengan benar ya. Oke. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pastikan terlebih dahulu pada saat kita akan membuang obat ya. Yang pertama, buang obat ketika obat itu sudah kadaluarsa atau sudah rusak ya. Jadi kalau misalnya obat kita kita di rumah punya obat-obat yang sudah rusak atau yang sudah kadaluarsa ya, pastilah kita buang ya. Jangan kita simpan terlalu lama itu. Kemudian yang kedua adalah obat-obat yang telah rusak itu pasti tidak akan bermanfaat ya. Atau obat-obat yang sudah kadaluarsa jelas tidak akan bermanfaat bagi kita ya. Yang ada malah akan membahayakan bagi kita ketika kita tidak membuang obat tersebut. Nah, itu jadi pastikan apabila kita di rumah mempunyai obat yang rusak atau obat yang sudah kadaluarsa ya harus kita buang supaya kita terhindar dari bahaya menggunakan obat-obat yang sudah kadaluarsa atau rusak tersebut gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita harus tahu nih ciri-ciri obat yang rusak itu seperti apa. Nah, ciri-ciri obat yang rusak itu ada perubahan ya dari bentuk, kemudian dari warna, bau sama rasanya itu ada mengalami perubahan. Ya, untuk bentuknya sendiri itu biasanya ada pecah, kemudian ada yang retak juga, ada juga yang berlubang atau bahkan tabletnya itu bisa menjadi berbentuk bubuk ya. Jadi yang tadinya bentuknya tablet bisa jadi malah berbentuk serbuk. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk sediaan-sediaan berbentuk kapsul, puyer atau tablet itu bisa menjadi lembab, kemudian bisa lembek, kemudian bisa lengket, bahkan bisa juga basah atau lengket ya. Itu bisa terjadi ya ketika obat itu mengalami kerusakan ya, itu seperti itu. Nah, kemudian untuk bentuk-bentuk seperti cairan atau misalnya salep atau krim itu biasanya ada perubahan. Perubahannya itu misalnya menjadi keruh atau misalnya salep itu menjadi mengental atau mengendap. Nah, misalnya sirup kalau misalnya dia sudah lama tidak digunakan, kadang-kadang dia atau misalnya dia sudah rusak, kadang-kadang ada memisah ya, ada dua lapisan di sirup itu. Nah, itu seperti itu, bisa jadi seperti itu. Cuma ada beberapa sirup yang dia memang bentuknya terpisah seperti itu ya, terutama sirup-sirup yang suspensi itu wajar. Cuma untuk sirup-sirup yang bukan suspensi itu biasanya ketika ada perubahan atau rusak itu bisa kita kenali dari warnanya, dari baunya. Nah, itu pasti akan berubah ya, itu seperti itu. Atau ada juga yang bisa bentuknya misalnya cairan atau salep itu bisa menjadi keras ya, itu ada yang seperti itu. Jadi setelah disimpan lama atau sudah expired, nah dia menjadi keras, jadi nggak bisa digunakan atau seperti itu ya. Kemudian timbul noda atau bintik-bintik pada tablet, itu juga termasuk obat-obat itu adalah obat-obat yang rusak ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita membuang obat yang benar? Nah, seperti ini ya. Pertama, kita keluarkan obatnya terlebih dahulu dari wadah aslinya, itu jelas. Kita misalnya obatnya dalam bentuk tablet, dalam strip ya, dalam bentuk strip atau dalam bentuk kapsul blister, kita keluarkan terlebih dahulu obat tersebut, kita jadikan satu. Nah, setelah kita keluarkan, kemudian misalnya ada label-label pada wadah obat, kita hilangkan dulu ya, kita hapus, kita sobek atau kita lepas stiker obatnya atau kita gunting-gunting. Ini misalnya obat tadi sudah kita keluarkan dari wadahnya atau dari plastik stripnya, kemudian plastik stripnya itu kita gunting-gunting semua, kita gunting-gunting atau kita coret-coret. Yang jelas harus kita gunting ya untuk meminimalkan digunakan oleh orang lain ya, itu seperti itu. Nah, setelah kita gunting atau kita hancurkan dari labelnya tersebut, obat-obat yang tadi yang sudah kita lepas atau kita bongkar dari wadahnya itu kemudian kita hancurkan ya. Jadi misalnya untuk obat-obat yang berbentuk padat itu kita hancurkan dengan cara digerus. Kemudian untuk obat-obat yang berbentuk cair itu bisa kita encerkan. Nah, untuk sediaan-sediaan berbentuk kapsul, tablet atau bentuk padat lainnya silakan digerus ya, dihancurkan, digerus sampai berbentuk serbuk, kemudian dicampur dengan tanah. Campur dengan tanah, diratakan, kita ambil tanah secukupnya, kemudian kita campur. Setelah itu baru kita masukkan dalam plastik dan kita buang di tempat sampah, seperti itu. Nah, untuk sediaan-sediaan yang berbentuk cair atau sirup ya, silakan teman-teman campur ya, campur sirup-sirup yang sudah tidak berguna itu dalam satu wadah, kemudian bisa diencerkan atau dilarutkan ya dengan air, kemudian bisa tambahkan tanah atau kotoran-kotoran lah untuk supaya obat itu tidak bisa digunakan. Setelah itu dikemas dalam wadah plastik, kemudian baru bisa dibuang ya, itu seperti itu. Nah, untuk botol-botol plastiknya sendiri atau botol-botol sirupnya itu silakan teman-teman hancurkan labelnya ya. Tadi seperti yang obat-obat kemasan tadi, disobek-sobek labelnya atau
apa di cutter atau di kletek lainnya seperti itu. Jadi jangan sampai botol atau kemasannya itu ada label obatnya ya, itu seperti itu. Oke, mungkin itu saja tips dari saya yang bisa saya jelaskan terkait bagaimana cara kita membuang obat dengan benar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.